ini untuk menjadi bagian dari ikhtiar kami malam ini agar memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal malam ini berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Kami malam ini berkeliling kota, memantau kondisi kota, dan sampai detik ini semua berjalan dengan baik dan suasana Bogor kondusif. Yang kedua, dan saya mewakili unsur Forkopimda menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Kristiani yang sangat baik, sangat sabar, bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, menjalankan seluruh rangkaian ibadah Natal sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, saya dan seluruh unsur Forkopimda pada malam ini secara khusus mengucapkan selamat hari Natal kepada semua, kepada Bapak Ibu semua. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Natal ini memberikan kedamaian bagi semua. Semoga damai di Natal ini.